Oke, kita lanjut di hari Selasa tanggal 1 Oktober jam 11.26. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk progres hari ini itu gua langsung aja nggak upgrade ininya ya. Elixir storage-nya ke level 13. Kemudian di sini ada TH-nya menuju level 4. Kemudian di sini tuh darbaraknya gua naikin ke level 9 dan untuk ininya camp tentaranya itu ke level 9 ke level 10 ya. Nah, kemudian kita pindah ke akun satunya. Nah, untuk akun satunya kita lihat untuk progresnya di sini ada Giga Tesla-nya level 2 ke level 3, kemudian tuh Elixir storage-nya naik ke level 13. Dan untuk CC-nya ini naik ke level 8 ya, karena itu sangat penting. Dan untuk Army Camp-nya ini ketinggalan banget. Jadi di sini dia masih level 8 ya, ini 91, ini 8. Oke, kita lanjut di hari Kamis tanggal 3 Oktober jam 15.41. Nah, untuk hari ini kita lihat untuk progresnya di sini itu ada darbarak ke level berapa ini, level 9, kemudian tuh army camp-nya juga ya dinaikin ke level 10 ya. Dan untuk 3 tukang sisanya di sini gua bakalan ngupgrade aja tuh darbaraknya ke level 14 membuka si Yeti. Dan di sini kita masih ada 2 nih. Ini kayaknya gua bakalan taruh di sini aja ya. Soalnya ini masih level 12, ini 12, berarti gua bakalan taruh sini 1. Dan untuk satunya kayaknya gua bakalan taruh di atas aja ya. Ini sudah 13. Nah, ini nih. Gua bakalan taruh di sini aja. Dan setelah itu kita pindah ke akun satunya. Nah, untuk akun satunya kita lihat tugasnya di sini ada Clan Castle ke level 8 karena itu sangat penting, dan army camp-nya ini harus menyusul ya. Karena ini masih level 8. Di sini 91 dan di sini 81. Jadi, kita bakalan upgrade aja ke level 9 supaya nyusul. Dan untuk satunya ini gua bakalan ngupgrade apa ya? Kayaknya gue bakalan upgrade si WB aja ya. Ini nanti gue bakalan ngebuka WB super, tapi karena di sana kurang, kita bakal ngambil dari sini dan juga dari sini. Setelah itu langsung aja kita upgrade untuk WB-nya yang tadi cuy. Nah, ini dia sudah bisa. Dan ya, kita masih ada satu tukang lagi ya. Ini kayaknya gue bakalan langsung aja naikin TH-nya ke level 4. Oke, kita lanjut di hari Senin 7 Oktober 11.33. Nah, sekarang kita lihat untuk progres hari ini. Di sini ada apa aja? Di sini ada army camp ya. Untuk army campnya tuh level 9 ke level 10. Dan di sini ada Giga Tesla naik ke level 5. Kemudian di sini ada blacksmithnya untuk ngebuka si healer puppet ya, untuk boneka healer. Dan di sini ada bareknya ke level 14. Nah, di sini masih ada satu tukang lagi. Ini kayaknya gue bakalan upgrade aja di sini ya, supaya ngebuka spell akar. Karena yang di sebelah sini itu udah level mic lo ya. Nah, kemudian kita pindah ke akun satunya. Untuk tugas akun ini di sini ada army camp level 8 ke level 9. Kemudian di sini ada blacksmithnya itu ke level 5 ya. Jadi barengan tuh naik levelnya. Kemudian di sini masih ada 3 tukang. Ini kayaknya gue bakalan upgrade TH. Tapi di sini kurang, masih 6 juta bro. Ya berarti itu artinya kita harus ngeningkatin untuk gold storage-nya. Kemudian di sini masih ada tukang lagi, kayaknya gua bakal ngupgrade ini lagi ya nih. Dan untuk jaga-jaga supaya lebih aman ke depannya, gua ngupgrade ini juga. Nah, jadi itulah untuk tugas hari ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, dan ini adalah perbandingan dari akun pertama ya di tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini adalah yang tanggal satunya dan ini adalah tanggal 7-nya. Ini adalah perbandingan selama 7 hari. Tujuannya untuk apa, Bang? Jelas tujuannya adalah untuk ini ya, supaya pas dia itu diikutin war, itu nanti dia urutannya di paling bawah, tetapi pas dia nyerang itu bisa naik ke atas. Lah, emangnya bisa, Bang? Bisa aja kalau kamu menggunakan ramuan kuat dan ramuan hero. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Kita bakalan lanjut lagi di part berikutnya ya, dan kita bakalan jumpa lagi di video selanjutnya.